santai-santai aja kok. Yang penting dia sesuai faktanya adalah dia yang melakukan pengajuan permohonannya. Sekilas yang kita dapat info, fakta yang sesungguhnya adalah bahwa bukan dikeluarkan ya, bukan kemudian dicoret dari kartu keluarga, enggak ada istilah itu tidak benar. Apalagi yang isunya adalah yang melakukan pencoretan pengajuannya itu adalah Mbak Dewi, istrinya Bang BP kan, itu enggak benar. Yang benar adalah ini kan anaknya si Abel ini kan tidak pernah tinggal serumah di situ ya. Terus dia sekarang juga pendidikan ada di Solo ya. Itu mempermudah administrasi aja waktu itu. Jadi ya sudah di aja dibuatin surat itu tidak kependudukan. Jadi bukan surat. Yang membuat kependudukan kependudukan itu siapa, Bang? Bang BP. Bang BP kartu. Dia kan kepala keluarga. Hak dia kan. Dengan yang penting dia alasannya jelas, alasannya adalah mempermudah administrasi dia pindah ke Solo karena dia sekolah di sana. Berarti Abel tahu itu? Kalau itu saya kurang tahu. Kabarnya katanya pihak Abel pun kaget kalau dia dikeluarkan dari kakak ayahnya sendiri, seperti apa Bang? Ya kita belum sampai tanya sama Abel juga ya, konfirmasi atau minta klarifikasi sama Abel. Benar enggak itu statementnya tiba-tiba kaget? Karena kan tinggal bikin statement kan bisa-bisa aja. Tapi BP sendiri menanggapi munculnya pemberitaan ini seperti apa, Bang? Ya, santai-santai aja kok. Yang penting dia sesuai faktanya adalah dia yang melakukan pengajuan permohonannya itu dengan alasan yang jelas kan. Udah itu aja. Nah, kalau misalkan memang butuh klarifikasi dari Dukcapil ya dia siap kok. Dia udah ini